Oke bosku, berikut ini hasil pertandingan BRI Liga 1 musim 2023-2024. Pekan ke-19, beserta klasmen, top skor, top assist, head to head, dan statistik. Oke. Berikut ini hasil pertandingan BRI Liga 1 musim 2023-2024. Pekan ke-18. Madura United kalah 0-1 versus Persib Bandung. Arema FC menang 2-1 versus Dewa United. Borneo FC menang 3-0 versus Persik Kediri. Bayangkara FC 1-1 versus PSIS Semarang. PSS Sleman kalah 0-1 versus Bali United. PSM Makassar kalah 2-3 versus Persija Jakarta. Persi Kabo menang 2-1 versus Ran Nusantara FC. Persita Tangerang 2-2 versus Barito Putra. Berikut ini jadwal lengkap pertandingan BRI Liga 1 musim 2023-2024, pekan ke-19, Rabu tanggal 8 November tahun 2023. Persib Bandung 2-2 versus Arema FC. Persik Kediri menang 4-0 versus Madura United. Persis Solo 1-1 versus PSS Sleman. Sedangkan keesokan harinya, Kamis tanggal 9 November tahun 2023, ada Barito Putra akan menghadapi Persebaya mulai jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di Indonesia dan video di Stadion Demang Lehman. Selanjutnya, PSIS Semarang yang akan berhadapan dengan Persita Tangerang mulai jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan video di Stadion Jatidiri. Berikutnya ada Persija Jakarta akan berhadapan dengan Persikabo mulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan video di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ada Ran Nusantara FC akan berhadapan dengan Bayangkara FC mulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indonesia dan video di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Sedangkan di hari Minggu tanggal 12 November tahun 2023, ada Bali United akan menghadapi Borneo FC mulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indonesia dan video di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Selanjutnya Dewa United akan menghadapi PSM Makassar mulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indonesia dan video di Stadion Indomie Arena. Berikut klasemen sementara BRI Liga 1 musim 2023-2024. Di posisi pertama ada Borneo FC dengan 38 poin. Di posisi kedua ada Persib Bandung dengan 35 poin. Di posisi ketiga ada Bali United 33 poin. Di posisi keempat Madura United 31 poin. Di posisi kelima ada PSM Semarang dengan 31 poin.
Di posisi ke-6 ada Arema Nusantara dengan 30 poin. Di posisi ke-7 ada Persik Kediri dengan 26 poin. Di posisi ke-8 ada Barito Putra dengan 25 poin. Di posisi ke-9 ada Dewa United dengan 24 poin. Di posisi ke-10 ada Persis Solo dengan 24 poin. Di posisi ke-11 ada Persija Jakarta dengan 23 poin. Di posisi ke-12 ada Persebaya 22 poin. Di posisi ke-13 ada PSM Makassar dengan 22 poin. Di posisi ke-14 ada PSS Sleman dengan 20 poin. Di posisi ke-15 ada Persita Tangerang dengan 19 poin. Sedangkan di dasar klasemen, posisi ke-16 Arema FC dengan 18 poin. Di posisi ke-17 ada Persikabo 14 poin. Di posisi ke-18 Bayangkara FC dengan 8 poin. Berikut ini daftar top skor BRI Liga 1 musim 2023-2024. Di posisi pertama ada Gustavo Almeida dari Arema FC 13 gol. Di posisi kedua ada Alex dari Dewa United 12 gol. Berikut ini daftar top assist BRI Liga 1 musim 2023-2024. Di posisi pertama ada Lili Pali dari Borneo FC dengan 9 assist. Di posisi kedua ada Misidoro dari Persis Solo dengan 8 assist.